matriks ini adalah matriks yang sangat penting kita kita ketahui, karena dalam apa memandang biro-biro desain itu sebenarnya ada tiga level. Kalian yang baru mulai kerja itu, kalian harus memilih sebenarnya. Kalian mau kerja di biro tipe apa? Biro tipenya Pak Rich akan beda dengan biro tipenya DCM, misalnya Arkonin atau Encona atau Hermes, itu beda banget. Di mana bedanya? Kapan kalian memilih, kenapa kalian memilih, itu ada beberapa hal yang bisa kalian pelajari dari matriks superimposisi ini. Kalian lihat ya ini ya. Sebenarnya perlu dilihat adalah tiga hal. Kita lihat dari bawah. Saya lebih suka melihatnya dari bawah ke atas daripada dari atas ke bawah. Ini pertama adalah strong ideas company. Strong ideas company itu cenderung kecil, dan cenderung biro-biro yang baru mulai itu ada di sana. Harusnya, gitu ya. Jadi, mulai dengan kenapa strong idea ada di biro kecil? Karena cuma biro kecil mungkin yang punya kesempatan untuk mengolah, punya waktu, tidak terbebani dengan cost, tidak terbebani dengan segala macam urusan-urusan yang lain, karena masih kecil. Itu. Ini adalah cikal bakal yang kemudian akan berkembang kalau kalian berhasil melewati periode itu. Nah, perkembangan itu menuju pada yang namanya strong services. Strong ideas itu kalau berkembang besar dan stay strong di sisi ideas, itu jadinya seperti Frank Gehry, Norman Foster, Richard Rogers, Starr, all the Pritzker Prize laureate, itu adalah mulai dengan ini dan stay di sini, cuma skalanya dikembungkan jadi besar. Strong service itu beda sedikit, karena apa? Karena dia yang dijual adalah servicenya. Service itu 3 poin, biaya, mutu waktu, BMW. Dia bisa menghasilkan karya yang biayanya baik, bisa memenuhi apa tujuan apa proyek, mutunya baik, waktunya baik. Strong service company itu nggak akan ngotot soal gitu-gituan. The bank udahlah, jangan pikir yang susah-susah kayak Gehry lah, nanti bangunannya bermasalah nih. Bikinlah yang bagus, bukan nggak bagus gitu. Akan ada bedanya dengan yang ketipe ketiga, namanya strong delivery company. Strong delivery itu kalau kalian lihat, contoh yang paling sering saya pakai adalah zaman Indonesia punya Makro dulu, sekarang sudah nggak ada ya, sekarang jadi Lotemar. Makro itu punya palet. Jadi daerah basah sekian persen, daerah kering sekian persen, cold storage-nya sekian persen, loading dock seberapa besar, mobil sekian berapa truk, manuver sudah ditentukan harus berapa, masuk di mana, genset area, mechanical activator area di mana, front face post, sudah ada paletnya. Jadi kalian tinggal klik, tap, geser, tap, berdasarkan skematik yang mereka tentukan. Kalau Jakarta Utara tanah yang melengkung, misalkan bagaimana menyelesaikan itu. Sebegitu itu selesai, kalian udah tidak boleh sentuh programnya lagi, itu langsung dibangun. Kalian mikirin kulit. Kamu tahu Makro itu dibangun dalam berapa bulan? Antara mulai pancang sampai buka. Dengan 11.500 item. Sikat gigi satu. Sabun satu. Itu satu item loh. Padahal sikat gigi itu ada Pepsodent, ada apalah segala macam merek yang berbeda-beda. 11.500 item. Sayur, kucai itu pelakuannya beda dengan cabai. Ya kan? Jadi itu diatur dalam waktu yang sama. Antara pancang sampai buka. Nggak boleh lebih dari 3,5 sampai 5 bulan. Di Eropa 3,5 bulan, di Indonesia 6,5 bulan kira-kira. Jadi begitu, tank pancang, tunggu aja 6,5 bulan lagi, tank puting pita. Arsitek perannya tidak besar sebenarnya. Tapi perannya adalah bermain dengan program palet yang sudah mereka miliki dan bikin fasad saja gitu ya. Terus konstruksi manajemennya sudah ada orang lain, engineering sudah diatur orang lain. Kita bahkan sebagai arsitek tidak terlibat pada koordinasi dengan mechanical, electrical, dan structural. Sudah nggak ada koordinasi, sifatnya design and build. Kita bikin, langsung pancang, langsung bangun, langsung diisi. Pada bulan sekian, gedung belum jadi aja, mereka yang ngatur tuh yang mana jadi duluan, yang mana jadi belakangan. Diisi. Peran arsitek kecil gitu. Kalian yang lulus kuliah nanti, kata yang sudah lulus, kalian bisa lihat. Kalian sekarang berada dan atau mau bergabung di biro yang macam apa gitu. Biro Pak Rich, karena mungkin masih kecil, mungkin masih bisa bergulat dengan apa gambar, ide, nggak suka dibongkar. Orang bikin gambar 3 bulan, Rich minta 5 bulan mungkin, misalkan gitu. Orang bilang, kamu kerja dengan 2 orang, Pak Rich, saya mau satu kantor ngerjain ini karena saya suka kerjaan ini. Itu pilihan. Strong idea itu berada di sana. Strong service itu beda lagi. Kamu harus delivery tepat waktu, harus selesai, harus apa. Beda bironya. Jadi kalian bisa lihat, ini biasanya kalau menurut Cox Institute, ya, dipimpin oleh prinsipal dan tidak terlalu banyak prinsipalnya. Paling 1, 2, atau 3. Kenapa 1, kenapa 2, kenapa 3? Urusannya adalah soal kepribadian daripada pendirinya. Ya, ini bisa dipimpin oleh berapa banyak orang saja karena sistemnya bekerja sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat SOK, SOM, Skidmore, Owing and Merrill, Helmut Obata Kasabaum,
mungkin di Indonesia ada yang lebih besar lagi, Airbus, Astri, Arkonin. Jangan-jangan mereka, saya baru ngasih pengarahan di rakernya Arkonin, mereka minta saya mereview. Arkonin ini ada di mana sih? Kalau saya bilangnya bukan Arkonin saja, Indonesia kasus kita. Karena ini negara yang masih rada miskin kita. Infrastruktur daripada profesi arsitektur belum begitu bagus, profesi ini belum begitu dihargai. Rata-rata kita, you mau kering apa aja ada di sini. Rata-rata, terutama biro besar. Ya. Numbers matters, karena menurut Cox itu, strong idea person itu cuma bisa lead 15 orang per jadi satu orang cuma bisa membawai sekitar 15 orang di bawah dia yang langsung dia direct. Lebih dari itu out of control. Itu pun versi Amerika, Cox itu ada di Amerika ya. Ingat bahwa di Amerika yang namanya infrastructure daripada praktek itu sudah begitu bagus. Kita gambar, cuma nulis aluminium according to ASTM nomor sekian 221 dan sebagainya. Sudah nggak usah nulis apa-apa lagi. Tinggal cari ASTM-nya, ini loh ASTM-nya. Di Indonesia jangan kamu harus cari bukunya, Indal punya profil berbeda, YKK punya berbeda, Alexino berbeda. Cabut lagi, gambar lagi, tanggung jawabnya juga nggak jelas. Kita rubah sedikit, besoknya kacanya pecah, itu tanggung jawab siapa. Di Amerika nggak begitu. 1:15 itu case-nya Amerika, di mana setiap orang di 15 itu belum tentu harus mengerjakan load sebanyak kita. Karena apa? Karena building codes kita itu belum baku. Misalkan saya nulis building codes di dalam RKS ya, rencana kerja dan schedule. Pintu kebakaran harus fire rated 2 jam, misalnya saya tulis gitu kan. Harusnya sudah dimengerti oleh industri. Jadi tinggal, nah di sini kadang-kadang enggak, 2 jam itu maksudnya apa, Pak? Bahannya apa? Metalnya berapa mili? Karena belum ada building code, belum ada SNI. Sekarang kita sudah ketolong, banyak SNI sudah muncul nih, untuk fire rated, fire coding, dan sebagainya. Tapi masih, karena masih awal, bukan masih awal, masih baru-baru aja itu banyak benturan. Saya di TPA bikin tim asistensi bangunan gedung, kami itu ada 20 orang yang dipilih oleh pihak pemerintah untuk membantu Gubernur DKI Jakarta mengawasi bangunan-bangunan yang dianggap harus di-review. Kita di TPRT sering conflict of ini kok, understanding, pakai perpu, tanggal kebakaran begini. Ternyata TAPG, Tim Asistensi Bangunan Gedung, arsitektur berbeda pandang dengan Tim Asistensi Bangunan Gedung Instalasi. Kita bilang tangga gunting itu boleh, karena tahu tangga gunting, scissor stairs. Tahu kan ya? Buat kami arsitek itu boleh. Buat orang PIB itu tidak boleh. Tim penasihat infrastruktur instalasi bangunan itu tidak boleh, karena itu dianggap sebagai single stairs. Jadi kalau kamu bikin tangga gunting, di TPAK lulus, di TABK tidak lulus, karena itu dianggap sebagai satu tangga. Harusnya punya dua tangga untuk certain square meter of area, berapa tinggi bangunan. Yang kayak gitu, strong ideas people ini hararusnya disupport oleh industri yang juga seluruh. Gary cuma gambar kaca anti api, udah gak usah pusing ukuran kaca berapa meter persegi. Di kita harus panggil lagi ASAHI, kaca kamu segini ini kira-kira anti api, kira-kira pecah gak, berapa jam. Harusnya enggak, itu kode tuh sudah bunyi. Kontraktor tuh kalau salah, salahnya kontraktor. Karena apa? Ada building codes industri gitu, ya. Nah, kalian bisa lihat strong ideas, strong service, strong delivery. Beberapa hal yang kalian harus perhatikan adalah strong ideas itu pace better harusnya. Harusnya per person itu, maka saya tulis, harusnya rate-nya lebih tinggi, profit margin-nya lebih tinggi, bisa 35-50%. Ini versinya sana ya, versinya American Institute of Architects. Jadi Gary itu bisa claim harga lebih tinggi daripada orang lain, SOM, even terhadap SOM. IMP misalkan, pay itu kan punya pay, Cobb and Fritz punya pay partnership. Ya kan, pay partnership, pay dengan anak-anak yang CCP, BBP. Kira-kira ini bayangannya. Kalau di sana, high rate, profit margin lebih tinggi. Ini medium rate, profit margin 25. Nah, harusnya, biro yang strong ideas seperti Andra Martin, misalkan arsitek. Strong ideas kan, simple, single principle, harusnya ada di sini. Mau lebih gede lagi kerja kayak gini. 6,5 bulan jadi gedung segede makro, luasnya itu 2 hektar. Kalau fee-nya per meter persegi dibayar 30 ribu rupiah saja, 20 ribu meter persegi kali 30 ribu rupiah berapa? 600 miliar kan? Kerja 3 bulan 600 miliar. Kalau bikin hotel 1 biji yang budget hotel, fee-nya jadinya 6-700 miliar, kerja 2 tahun, 2,5. How do you sell your ideas? Biasanya adalah buy publication. Tapi publish di mana itu juga satu pilihan. Jangan sembarang publish. Apakah kalian, klien, calon klien kalian itu akan baca itu atau tidak nih? Harus lebih ini pasti sebenarnya lebih ke arah mana. Di buku itu ada tuh
siapa tipe klien, bagaimana melakukan marketing, bagaimana membuka relasi, dan sebagainya. Ya, kalau kalian mau buka biro sendiri, ini mulai masuk isu. Ya. Ini isu yang sangat teknis. Pertama, waktu kalian mulai, legal issue. Apa yang harus kalian miliki? Mau bikin firma atau mau bikin PT? Secara legal, perda, kita tidak pernah boleh berkantor di rumah. Karena perdanya jelas, rumah tidak boleh jadikan tempat usaha. Tapi ini di kantor, di rumah. Saya kantornya di rumah. Saya bikin kantor baru, sedang bangun kantor baru. Cukup luas, itu pun lokasi di rumah. Tapi yang nggak boleh kan adalah legal statusnya. Ya kan? Jadi PT-nya nggak boleh di Puri Indah. PT-nya harus taruh di Ruko Puri Indah. Sewa aja, kan banyak remote office. Yang sebulan bayar sejuta cuma merek, taruh merek di situ. Nomor telepon sini. Sebulan sekali bayar berapa? Sejuta? Sudah, pakai, hanya dipakai alamatnya. Kedua, legal issues of software. Itu juga susah, bukan? Anak baru lulus, bisa beli AutoCAD harganya 1.400 yang LD, 3.300 yang ini apa? Yang full version. Bisa beli Revit 6.800 US dollar. Seluruh biro di Indonesia hampir semua ada bajakannya. Ada satu model, ini silakan catat, ini nggak ada ilmunya di luar. Ini yang saya pakai untuk cerita ke orang-orang. Ini menjadi satu model yang sangat penting untuk lihat sehat atau tidak sehat perusahaan. Ini yang disebut sebagai model X. Basisnya adalah biaya tetap, yaitu adalah gaji per bulan. Sebuah biro itu, arsitek itu punya beberapa biaya-biaya. Yang paling utama, yang paling fix adalah biaya gaji. Ya kan? Di luar biaya gaji ada biaya yang lain-lain. Itu satu, gaji. Biaya yang lain, nomor, ada empat saya bagi. Gaji, biaya lain, emergency investasi, dan keuntungan. Nah, patokan biro yang sehat itu, kalau menurut kami adalah 4X. Kalian misalkan punya dua orang. Ya? Dua orang, kalian itu kira-kira, oh seorang gajinya 3 juta atau 5 juta. Kita ambil 3 juta dulu yuk, kira-kira. Harusnya biro yang sehat itu adalah income-nya, kan dua orang jadi, anggaplah dua orang ini 10 juta deh. 10 juta, jadi ambil 5 juta, 5 juta ya seorang gitu. Berapa income harus kalian kejar supaya memperlihatkan biro itu sehat? Harusnya 4X. Karena apa? 1X untuk bayar gaji berdua, biro baru. X lagi untuk biaya lain, sewa kantor, beli peralatan, perkembangan. Belum punya mesin fax, beli mesin fax. Mesin fax bisa beli telefax. Mesin telepon, itu situation. Duitnya habis kan? Habis di gaji, satu kali ya. Habis di biaya lain, habis biaya emergency. Sebenarnya tidak habis, tidak ada emergency besar. Kalau ada emergency besar, kantor kebakaran, maka itu perusahaan yang berbeda terjadi dong, biru-biru. Ya, berapa ND, waktu kebakaran habis ya. Oke, ya kira-kira gitu. Lantai, apa-apa, ini penting. Yang keempat yang harusnya tidak boleh disentuh adalah keuntungan. Keuntungan perusahaan adalah 1x. Ini biru yang sangat sehat. Saya pengurus ya, asosiasi IAI, saya anggota Dewan Arsitektur, Pendidikan Arsitektur. Gini loh, asosiasi itu banyak dan beberapa menjadi politis. Gitu kan? Pertama, 3 tahun yang lalu waktu IAI konferensi di Makassar, maksudnya, itu gubuk-gubukan fisik. Karena yang terjadi di situ sama dengan terjadi di DPR, banting meja dan sebagainya. Jadi kalian lihat ya, pertama kalau masuk asosiasi lihat outputnya. Saya bahkan bilang gini, saya sering melatih anggota-anggota IAI di strata 5, strata 6. Strata 5, strata 6 itu, karena kalau masuk registrasi kan harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. 5, 6 itu tentang hal yang lebih higher knowledge, gitu ya. Saya tanya ke mereka, lo kenapa sih ikut-ikutan begini nih? Rata-rata itu saya cuma mau memperpanjang isi BP katanya. Karena dari IAI saya nggak mendapatkan apa-apa. Jurnal juga nggak ada, isinya nggak ada, media juga nggak ada. Masukin ke website isinya nggak jelas, apa dilakukan juga nggak jelas. Nah itu, tapi asosiasi itu sebagai satu badan yang membuat sertifikasi dan sebagainya harus kamu ikuti. Di luar itu, pilih aja, mau ikut Haki, Inkindo, apapun, nggak tahu. Kedua pertanyaan tadi sebenarnya menjawab, membuka satu wacana soal magang itu perlu atau tidak. Ya, saya bilang magang itu perlu, paling enggak. Lulus S1 kita yang cuma 3,5 tahun, 140 unit SKS ya. Itu nggak cukup, apalagi dengan sistem pendidikan dikti sekarang yang tahun pertama adalah tingkat pertama bersama semua kan. Belajarnya sama semua, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Arab. Apa ini gitu loh? Satu tahun dihabiskan untuk hal-hal yang non-architectural. Dia tinggal 2,5 tahun. Tahun terakhir skripsi, artinya 2 tahun arsitektur.
what do you learn? Mendingan harus di pick up dengan sekolah profesi ataupun dengan magang. Nah, magang itu berapa lama? Itu kalian yang tahu, tapi ada minimumnya. Menurut saya minimumnya adalah 2 tahun atau minimum kalian menguasai 13 standar kompetensi. Kalian mengerti mengenai ini, mengenai itu. Ada, saya lupa isinya, 13 standar kompetensi yang diminta oleh Ikatan Arsitek Indonesia. Pada saat ini saya lihat IAI biar gimana pun merupakan satu asosiasi yang paling menaungi profesi. Cuman benefit dari IAI, saya nggak bisa ngomong saat ini. Ya. Magang itu perlu, karena apa? Tadi ya soal design orient apa strong ideas, strong delivery, strong services. Strong ideas itu tidak usah sekolah pun kalian bisa. Tado Ando itu kan petinju katanya kan aslinya petinju Tado Ando. Jaya Ibrahim itu almarhum itu adalah akuntan. Jadi interior designer terkemuka dunia itu bisa. Tapi kalian mau ambil langkah itu, ambil aja coba. Ayo tinju yuk, nanti jadi arsitek enggak. Nah, yang namanya strong ideas, tapi dia punya strong ideas. Orang bilang Jaya Ibrahim itu si genius in ideas. Jangan ngomong soal delivery, jangan ngomong soal production on drawings. Lousy banget. Gambarnya gak bisa dibaca, dia bahkan gak bisa gambar, kuting-kuting majalah. Tapi dia punya taste yang sangat hebat. Jaya Ibrahim itu luar biasa tuh. Otodidak bener, akuntan aslinya. Kerja di apa sih, Hemsley apa ya, jadi tukang betulin ranjang di hotel. Terus oleh pemiliknya, ini anak punya taste ya, taruh bunganya, taruh ininya, taruh apanya, diangkat menjadi head of apa, kemudian kembali ke Indonesia, mulai bironya, itu luar biasa. Jadi, tapi nggak semua begitu kan. Nah, kerja itu, selain kalian bisa memproduksi ideas kalian, kalian bisa mengerti bagaimana sebuah karya itu diproduksi secara dokumen, bagaimana di-delivery di lapangan. Itu cuma bisa dilakukan kalau kalian terjun. Gitu. Kalau nggak, sulit, dan itu kesempatan untuk terjun itu cuma bisa kalian terima kalau kalian peroleh kalau kalian magang di biro yang proper ya. Kerja 2 tahun pun sebenarnya nggak ada apa-apa ya, cuman duduk ngerjakan proyeknya jadi pun belum ya, mungkin jadinya 3 tahun kira-kira ngikutin satu proyek. Nah, kalian harus ngikutin berbagai proyek atau ngikutin satu building types berkali-kali, jadi kalian bisa membandingkan. Jadi kalau kalian kerja di biro, kalau untuk matang itu mendingan cukup lama, misalnya 5-6 years at least. Ya. Pertanyaannya adalah kerja dulu, kemudian S2 bikin biro. Jawabannya sama. Kerja berapa lama, dapat apa? Ya. Kedua, S2 itu adalah gelar akademis. Yang dipelajari adalah academic knowledge. Even kalau kamu masuk studio, saya kan di UCLA. Saya programnya History Theory Criticism HTHC namanya. History Theory Criticism and HTHC Analysis and Criticism in Architecture. The perfect apa specific study on future studies. Saya di kelas itu harus ngambil studio 2 kali karena kelas history ada Charles Jenks, ada Anthony Findler dan sebagainya ya. Kelas yang lain ada Martin Edelson, kayak gini saya ambil nih studio, saya harus ambil 2 kali selama 4 quarters ya, kan 2 tahun biasanya. Saya ngambil studionya Frank Gehry sekali, saya ngambil studionya James Sterling sekali, saya sekali lagi ngambil studionya Charles Jenks. Charles Jenks bikin studio di sana, namanya Symbolic Architectural Studio. Saya ngambil kelas itu, saya sudah sebelum saya berangkat, saya sudah kerja 2 tahun di Arsitektur 6 Architect, dan saya sudah mengerjakan satu proyek yang dapat IAI Award, namanya STKPI, STKPI, Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Indonesia yang ada di Pasar Minggu. Begitu masuk kelas Charles Jenks, saya dengerin betul-betul maksudnya lousy itu, studio. Tahu sih, belajar apa dari seorang sejarawan yang ngajar studio. Tapi saya harus ambil karena apa? Karena itu double degree. Double apa sih istilahnya? Itu sekaligus kelas sejarah dalam bentuk studio. Ya. Kedua, saya ambil kelasnya James Sterling. Saya ambil, saya drop, saya buang. Saya minta izin kampus, saya mau ambil kelas itu sebagai nulis dan research. Karena apa? Kita pikir belajar di bawah Frank Gehry, itu kan ada, saya ketemu Thomas Ming, Frank Gehry, Rem Koolhaas, Kurt Himmelblau, Arataya Sasaki, Tado, you name it, UCLA, semua, you name it, saat periode saya saat yang sangat meledak, karena apa? Waktu itu ada Brexit yang Opera House Competition, Rem Koolhaas ngajar di kelas, saya ambil kelasnya, 2 kali saya datang, saya drop. Ya waktu itu masih berempat ya, Rem Koolhaas itu masih, Rem, istrinya, terus, English, siapa sih, sama istrinya. Kemudian mereka semua sudah cerai ya.
datang ke kelas, yang kelas ngajarin cara bikin tekstur. Jadi kita nggak ngerti tekstur seng harus jadi seng, tekstur batu harus jadi batu, udah. Terus cerita tentang sejarah material seperti keren gitu. Kelas prenggeri, cuman datang ini, what do you want to see? What do you want to build? Tell me. Lalu dikasih komentar, kamu nggak jadi prenggeri. The best class saya ambil adalah kelasnya Charles Morse di kelas landscape. Itu menurut saya open-minded, tapi itu bukan studio. Jadi kamu S2, kamu pilih mau belajar apa, dan kamu harus aware bahwa yang namanya S2 itu selalu pure academics. Studio types-nya Thomas Mann bukan seperti yang itu loh. Bukan seperti apa yang dilakukan Thomas Mann, bagaimana nyambung kulitnya yang begitu susah itu nggak diajarin di kelasnya. Tapi mengenai teori, baca deh. Studionya juga bukan gitu, satu-satunya sekolah yang menganggap dirinya S2, S3-nya itu School of Design, itu adalah Harvard University. Kamu mau tahu, tanya Pak Zenin, dia sekolah di sana terus tuanya, atau Pak Karnaya, itu Harvard University. Ya. Nah, kalian kembali dengan knowledge yang bukan praktikal, mau buka biro yang praktikal. Yang kayak gini-gini, banting tulang dulu, jatuh, terus terembak, hancur, tembus, dan sebagainya. Sebaiknya magang, kembali lagi magang dulu di biro, atau di sana, kerja di biro. Kesulitan kerja di luar negeri adalah satu, dan satu-satunya urusan. Kalian kerja di bawah sistem yang sangat ketat. Kalian cuma kerja di satu poin yang dimana poin lain kalian nggak akan kerjakan lagi. Kalian sudah bikin market, 5 tahun bikin market. Bikin model, modeling ya, 3D modeling dan sebagainya. Ini 3D. Mana, saya tanya Alvar, Pak, gue 8 tahun di Gary, jadi apa? Ya jadi pekerja. Nggak ada dia sama Gary berdua desain begitu disuruh bikin detail. Nggak, Pak, bikin kusen, bikin kusen. Karena sistemnya sudah begitu, apa boleh buat gitu. Dengan begini kalian belajarnya pun nggak akan komplit. Nomor dua yang menjadi penyakit orang Indonesia yang sekolah di luar negeri nggak bisa pulang Indonesia adalah kenapa? Karena dolarnya. Kerja di Amerika, gajinya wah starternya $3,000, ya kan? $3,000 itu artinya 49 juta. 49 juta rupiah kan? Kalau dirupiahkan kan? Saya tanya Alvan, apartemen itu kayak apa Pak? Kayak udang Pak tidurnya, miring-miring. Cannot afford with 5,000, 6,000, 7,000 US dollars sana. Saya zaman saya kuliah aja, apartemen studio saya bayar $550, cuma studio top, ya kan? Kalau saya kerja waktu itu gaji saya kira-kira $2,800, bayar insurance 500, bayar apa lagi? Mobil makan habis sebenarnya. Tapi kalau pulang Indonesia, gua di sana dapat 40 juta sebulan. Pulang Indonesia paling dapat 10 juta. Waduh, nggak bener nih. Karena 10 juta bisa ini, bisa. Beberapa rekan-rekan yang pernah di Hermes pindah ke Singapura, ke DP, balik Indonesia. Saya tanya Hermes, how do you deal with them in terms of reimbursement gitu kan, remunerations? Jadi aku boleh buat kita kasih tahu gaji Indonesia begini, lo mau lo balik nih. Tentu dengan dia sudah pergi 3 tahun, dulu diterima sekian, sekarang dia naik. Balik tuh katanya, karena ternyata di Singapura mereka nggak bisa terima, nggak bisa apa, nggak bisa siapa apa. Yang mereka lakukan ternyata lucu katanya, orang Indonesia nih kerja di Singapura 3 tahun, 4 tahun kerja susah payah, tinggal satu kamar kayak sarden jis 4 orang, save money, dapat duit di bulan Indonesia bisa bayar DP, KPR, itu enggak. Kalau kamu mau make family, mau bikin keluarga, juga enggak cukup. Gitu. Ya, jadi pertimbangkan, consider kalau kamu keluar tuh sebaiknya S2 itu balik untuk ngajar, untuk research, atau untuk lanjut ke S3. Kepentingannya untuk profesi, menurut saya tidak, hampir tidak ada hubungannya. Jadi kalau sekolah sana, perkayalah. Saya waktu di Amerika ya, 2 tahun itu, yang saya lakukan adalah saya ambil kursus yang saya tahu nggak bakal saya lakukan lagi di Indonesia kemudian. Jadi, summer holiday itu seluruh library UCLA itu saya baca, habis. Serius saya baca, itu saya kan harusnya 2 tahun ya, professional program waktu itu ya. Spring, summer, autumn, winter. Summer itu nggak ada kursus, seharusnya 8 quarter selesai. Saya selesaikan 3 quarter, habis itu saya nggak usah bayar, saya dapat waitership. Santainya di kampus kelelahan. Sama saya dari perpustakaan, saya baca buku sampai kodex-kodex itu saya baca. Karena saya pikir saya pulang Indonesia udah nggak ada resources kayak gitu. Sekarang mungkin ada lagi nih, karena ada Google. Ya, saat itu nggak ada Google. Sekarang bisa kamu baca. Cuma saya udah nggak punya waktu sebagai profesional. It's a pity. Jadi saya tahu 2 tahun itu saya pikir, kan ada yang nawarin, yuk kerja yuk, ditawarin kerjaan. Waktu itu ada saya bareng sama James Sterling. Sterling, siapa ya Pak, dari sana bikin Library of Irvine. Awalnya dia butuh tenaga kerja nih, arsitek 3 orang. Lu kan gambarnya bagus sih, ya ikut yuk katanya. Patternnya dia di LA. Saya hitung-hitung, saya dapat duit, tapi saya gak belajar. Dengan saya gak kerja, betulan saya gak kerja. Saya dibayarin orang tua, saya belajar. Saya makan tuh buku-buku, segala macam. Saya ambil course yang macam-macam. Jadi S2 itu
consider ya, kalian jangan sampai sana enak. Wah, di sana bolak-balik pizza aja dapat $10 kan per jam. Kerjanya 8 jam $80, artinya 1 juta ya. Okay. Habis itu kamu pulang Indonesia, bisanya begini-begini loh, bukan bisa desain. Don't do it. Refresh your mind, cari kesempatan untuk belajar, betul-betul belajar. Karena resourcesnya luar biasa, tapi sekarang resources di Indonesia juga hebat. Google lah, uncle Google lah. Ask anything, Wikipedia, Google, ada semua. Yeah. Jawab. Saya nggak bisa jawab loh, itu sangat personal sebenarnya. Kapan kalian mau nikah itu personal kan. Masa, wah, 23 lewat kelewatan ya. Personal sekali. Tapi ada beberapa poin yang harus kalian miliki sebelum kalian buka diri sendiri. Paling nggak penguasaan itu nggak usah 100%. Paling nggak setiap item kalian tahu nih, ya kan? Ini ada item ini. Kalian tahu sedikit tahu, mungkin tahu 40%, 50% cukup. Selebihnya, waktu buka biru, tanyalah sama orang yang tahu. Saya nggak tahu semua. Saya bukan tahu semua hal, tapi saya tahu siapa yang tahu. Itu penting, lebih penting daripada tahu. Saya tahu misalnya, waktu saya mau bikin bridge megaplex di mana dulu, di gedung yang kami bikin teras kota tuh, Mapan Denis. Saya mau bikin kulit, ya, dari metal, yang kalau dicat kromatik, melengkung-melengkung, perfect. Karena saya pernah lihat satu show mobil itu kromatik, sampai handle-nya. Saya tahu barang itu ada, tapi di Indonesia nggak ada yang bisa bikin. Ke tukang cat mobil terkenal sekali itu Pak Riwa, tuh saya tanya, Riwa bilang nggak bisa, tuh belum ada di Indonesia. Tapi saya tahu nanya di mana. Saya tanya sama orangnya Sahabit, saya tanya orangnya Frank ini, ketemu atau kontraktor ini, ada di Ohio atau apa gitu. Jika cost-nya ada apa enggak, at least you know who knows. Itu aja. Nah, tapi kamu harus tahu item-item apa yang ini adalah semua itemnya sebenarnya. Tahu aja ada item, duit, item. Nggak usah tahu lah gimana hitung pajak, kamu mau tahu itu PPH 21 beda dengan 23 gimana. Saya juga nggak tahu. Saya suruh pasangan saya. Pak, Bapak kena 21, nggak kena 23, karena ini 24. Kayak togel. Udah, berapa? Kalau hitung, bayar aja. Sudah. Itu, susah yang hitung, saya nggak tahu. Dan tentu, pengetahuan itu juga ada pengetahuan yang penting dikuasai, ada pengetahuan yang tidak penting dikuasai. Ya kan? Ada yang tidak perlu dikuasai. Tahu tentang jenglot, tahu nggak jenglot? Setan yang dipiara di itu. Barang. Perlu tahu nggak? Penting nggak? Orang ngomongin akik penting nggak? Ini akik dari batu, dari surga, ini ikan lohan, bisa penting nggak? Kalau nggak penting, nggak usah tahu. Tapi buat orang yang pecinta koi, tahu tuh koi itu bagus di depan tuh. Sudah, gitu. Jadi, kamu tetap itu profesi ya. Jangan, sesudah sekian tahun, kamu tahu ini loh, knowledge ini. Yang paling kalian tidak perlu tahu waktu kalian mulai adalah soal administrasi sudah uang. Karena, pertama, uangnya nggak bakal banyak. Kedua, administrasi juga nggak bakal ruwet. Orang 4 kali nagih kok, surat-menyurat apa sih? Kecuali sama pemerintah tuh harus masukin ini, surat itu, surat ini, sertifikasi, aduh, pada pemerintah. Bukunya tebalnya segini nih, kalau submission nih. Bukunya tuh administratif, gambarnya cuma segini nih. Itu pada pemerintah. Belum baru buka biro kan belum punya bargaining power yang cukup baik. Batasannya di mana? Untuk profit, kemudian lebih murah dan sebagainya. Saya bilang batasannya adalah yourself. Lakukan, saya nggak pernah merecehkan orang yang bid lebih murah dan sebagainya karena baru mulai. Tapi kalau sudah mencapai level A lawan A, boleh jangan merusak pasar. Itu aja. Saya bilang ke ada satu biro besar banget Jakarta. Boleh ketemu bos saya, bilang lu sinting lu yang dibanding-banding kan lu yang rugi. Karena kita tahu kok waktu bidding, Son, kamu segini, biro kamu cuma 30 orang, ini biro 120 orang nih. Fee-nya 1/2 kamu loh. Atau 2/3 kamu loh. Kamu orang cuma 30 orang, ini 120 orang loh. Kok bisa lebih murah jauh? Sedang, kalau dia turun naik pun saya nggak akan naik. Dia turun pun saya nggak akan turun. Saya segini ya, saya segini. Gitu. Karena saya tahu, saya pakai rate-nya adalah, orang tanya, rate kamu apa? IAI plus. Jadi IAI, standar sekian, saya plus. Karena rate-nya IAI itu sebenarnya dibangun di atas rate-nya cipta karya dan nilainya tidak terlalu cukup untuk biro arsitek. Hati-hati. Kalau menurut saya, rate itu nggak terlalu cukup untuk biro arsitek. Yang proper. Akibatnya, dari ruang itu berubah. Jadi saya merate-nya lebih. Saya ngobrol sama siapa? Saya ngobrol sama Rindra, Rafael, Johansson, waktu mereka baru pulang. Yuk, lu mau masuk di mana rate-nya? Sekian. Maksudnya, ya harusnya kita sekian. Biro kita akan kurang lebih sama kan? Aku udah, saya tanya Pak Willy, saya tanya Pak Yori, misalkan.
saya tanya Aang, JJ mungkin lain karena specific client, specific building type, specific patron dia. Itu agak beda, bijaknya tinggi, beberapa orang seperti itu. Tapi at my level saya tanya, saya nggak nanya rupiahnya, saya tanya percentage-nya, basisnya apa gitu. Dengan demikian kami, kadang-kadang kalau kompetisi ya, Yor, gue mau masuk nih kompetisi nih, yang ini, gue mau masukin fee sekian, lu masukin berapa Yor? Wah, dia masukin terendah. Gini Yor, you like it, masa gue turunin. Supaya kita masuknya, orang milih kami itu berdasarkan desain, bukan berdasarkan fee. Networking in terms of openness one to each other of your colleagues itu penting. Jadi, kalian jangan borong-borongan. Kadang-kadang ngeselin itu, lihat, ya gila, gue masukin segini. Ah ini masih segini, sih ini klien lo jahat lo, bukan jahat, nakal lo kadang-kadang. Dia buka fee kita ke kliennya, nih si Sony segini, lo mau gak turun dari segini? Atau dia buka punya orang lain ke kita, nih si Anu segini, Sony kok dua kali lipat, mau gak turun? Lo lebih mandikin dari dia, gue kasih lo. Begitu, saya kalau mau dikasih lihat fee orang lain, saya tolak lo, karena itu ethical issue. Gak usah kasih lihat, mau lebih mahal, lebih mana bukan urusan saya, dia lebih mahal saya gak akan naik, dia lebih mana saya gak akan turun. Buat saya ini, saya turun berdasarkan pertimbangan saya. Kedua, oh satu lagi, the way of doing negotiation ya. Jangan ditawar terus, kalian pernah nggak pergi ke Mangga 2 misalnya? Cik, bajunya berapa nih? 300 ribu. Oh iya, 200, oh iya boleh. Pernah nggak gitu? Kesel nggak kalian? Sialan, jadi kalau gue taruh cepet ini boleh nih gitu ya. Jadi jangan pernah begitu ditawar. Fee kamu berapa? 50 juta? 30 ya? Ya deh boleh bu, jangan. Harus menempatkan posisi kalian dengan punya harga diri. Bu, kalau 30 juta, saya mau. Tapi interior jangan punya saya, jangan saya ngerjain. Kan? Gambar kerja ini, saya cuma sampai level ini. Coba negosiasi. Nanti, kalian turun 20 juta, kewajiban kalian nggak turun 20 juta. Jadi nggak semua tetap kalian mau kerjakan. Kalian turun 20 juta, tapi ada bagian yang kalian kasih dia. Istilahnya, diskon 20 juta sebenarnya harusnya diskon, di dalamnya cuma diskon 10 juta, karena ada kerjaan yang kalian buang. Jadi negosiasi itu jangan ya kayak gitu. Karena saya paling kesel tuh kalau beli ikan koi berapa nih sekian, segitu ya, ya udah boleh. Kalau buat tawar tadi bisa lebih murah. Kan gitu kan, kesel kan? Jangan begitu, ya. Tapi jangan pernah merasa aduh gue komorat. Nah, satu hal yang juga harus dihati-hati adalah waktu menempatkan posisi. Sekali kalian murah, kalian nggak akan beli mahal. Percaya loh, sekarang kalian kerjakan ini, kalian akan terus ada di sini. Jadi hati-hati, kalian kerjakan sesuatu yang lebih rate-nya lebih murah, ya silahkan, besok kalian harus naikin. Even sama dia, Pak saya naikin ya Pak. Loh kemarin saya masih bodoh, kalau bapak banyak salahnya loh kemarin. Sekarang saya udah tinggi, salahnya dikit. Kalau kerja lebih cepat, fee-nya lebih murah tak? Kalau kalian ke dokter jantung, sudah jantung, cari yang lama apa yang cepat? Yang lama? Potong 3 hari baru selesai. Mau? Lebih murah. Mau nggak? Enggak sih. Yang cepat cuma 5 menit, 50 juta. Yang lama 3 hari, 20 juta. Kos pemakaman 30 juta. Kalian jawabnya begitu. Bapak kalau ketemu ahli, saya sering ditanya gitu. Bukan cepat kerjanya kan sudah ngerti. Ya itu kan keahlian saya. Bapak mau nggak saya kasih mahasiswa yang nggak cepet Pak? Lebih murah. Mau nggak? Saya panggilin Pak. Mau 200 orang saya panggilin hari ini. Pokoknya saya segini. Jawabnya gitu aja. Dokter jantung yang cepet itu mahal atau murah? Mahal karena keahliannya, ekspertisnya. Tentu bukan bedanya cepet dengan cepet-cepetan gitu. Ya. Jadi jangan mau. Bahkan cepet nih sering bikin hotel jadi murah. Enggak. Justru karena saya ahli lu mau nggak? Mau bikin cepet dan bagus dan apa harganya punya segitu ya segitu. Tapi kan kalau misalnya kita bikin satu proyek, misalnya dalam waktu 3 minggu udah selesai, karena kliennya butuh cepet-cepet gitu, tapi dia nggak mau bayar mahal. Jangan kerjain. Kalau bilang 3 minggu cepet, kok bisa? Lu ternyata bisa 3 minggu. Pak, bapak tahu nggak di kantor kami itu yang berkadang 9 orang yang mati 4? Bilang gitu aja. Jadi jangan pernah mau. Ini loh, ada satu buku yang sangat bagus banget buat saya. Bukunya kecil, ya. Judulnya Don't Pity Your Client. Bukunya kecil, saya lupa tuh lagi. Saya lihat di mana. Kamu buka halaman pertama, tulisannya Don't Pity Your Client. Buka halaman kedua, Don't Pity Your Client. Buka ketiga, Don't Pity Your Client. Terus isinya Don't Pity Your Client. The Architectural Negotiation Book on Apa.
kamu kan kasihan ya sih ini. Dia hire kita pasti dia lebih kaya dari kita. Mana ada kamu bikin rumah untuk pemulung kan? Enggak kan? Kecuali yang baik. Tetap ada yang bayarin. Pemerintah kayak LSM dan sebagainya tetap ada yang bayarin. Di Eropa, di Belanda yang namanya student housing, social housing dan sebagainya. Fee-nya lebih tinggi daripada yang biasa-biasa loh. Daripada kita komersil. Karena apa? Yang bayar tuh government. Kedua, bangunan kayak gitu tidak boleh salah. Karena apa? They don't have money to maintain. Sekali salah bikin kayak sini pelunas. Dulu 1 meter persegi, satu orang dikasih 16 meter sih nggak saya zaman saya kuliah tahun 81-an. Sekarang saya tinggal 9 meter. Ya, yang paling gila adalah saya pernah baca satu ini cerita sih. Bukan ini. Waterproofing kan mahal, ya kan? Jadi waterproofing di WC-nya perumnas itu katanya dirubah sistemnya daripada waterproofing yang dibakar itu yang pakai sheets dengan kuas bocor kan orang-orang yang tinggal di kan ada tuh RSS sama RSSSSS tahu singkatannya rumah susun sangat sederhana sedemikian sederhananya sehingga selonjor pun susah SSSS itu nggak bisa maintain mereka bahkan nggak mengerti engineering sama sekali bocor di atas mereka mau ketok ke atas digebukin tuh karena nggak ada social relation seperti itu. Jadi kalau di Belanda, social housing itu fee-nya sangat tinggi, sangat mahal, sehingga bisa kerja-kerja, bisa MVRD, villa, segala macam. Karena apa? Dibayar, yang bayar bukan stakeholders pengguna, tapi stakeholders government. Karena government nggak mau punya masalah dengan social housing. Gitu loh. Jadi bukan bangunan makin murah fee-nya. Memang ada masalah di IAI itu di situ. Fee berdasarkan harga bangunan. Padahal harga bangunan makin murah, belum tentu makin murah. Renovation, fee di IAI itu rendah. Renovasi itu jauh lebih sulit daripada membangun baru. Fee-nya harus lebih tinggi. Saya kalau renovasi saya kasih harga enggak kurang-kurangan. Renovasi 300 meter berapa misalnya orang belanja kasihnya harga 300 juta lah. Mau enggak? Kalau ya udah. Susahnya setengah mati lah. Gali-gali ketemu tengkorak.